tek UI. What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Vicky Bas. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Oke teman-teman, sekarang hari Kamis, malam Jumat ya, tanggal 16 Desember 2021. Oke teman-teman, sekarang gue bisa bikin video lagi ya. Setelah sekian lama gue gak nge-vlog guys, karena udah tahu sendiri kan, sekarang udah bulan 12 guys. Sekarang udah bulan 12, itu cuaca ya di rumah gua itu lagi hujan terus guys, jadi mau kemana-mana itu males banget guys. Nggak siang, nggak pagi, nggak sore, nggak malamnya, kemarin-kemarinnya sih diguyur hujan terus guys, sampai males ya mau kemana-mana. Nah untung aja sekarang ini lagi terang banget guys. Makanya gua sekarang lagi NR di Surabaya guys. Nah kebetulan malam ini gua NR kesini juga ada tujuannya guys. Nah di kampung gua itu udah hujan aja, jangan sampai hujan gede loh, hujan sedikit aja ya udah kadang suka mati lampu guys, apalagi udah hujan gede kayak apa, ada angin kayak gitu-gitu, buset dah, itu udah suka mati lampu lah di rumah gua itu. Nah itu terganggu banget sama jaringan internet gua guys, terganggu banget. Nah tersiksanya ya seorang motovlog atau vlogger itu kalau pas lagi ngupload ya, enak-enak lagi ngupload video, tiba-tiba mati lampu. Nah itu pengaruh banget sama jaringan internet guys, kalau di kampung sih ya, nggak tahu sih kalau di kota, yang kurang tahu juga, mungkin kalau di kota itu emang jarang mati lampu ya guys. Derita kita tinggal di kampung sih kayak gitu, kalau pas lagi mati lampu itu jaringan internet wah pengaruh banget, kadang ngupload video belum selesai aja udah mati lampu ya, jadi nge-lag, jadi lama masuknya kayak gitu. Syukur-syukur kalau mati lampunya hanya berapa menit aja. Nah di kampung gua itu kalau udah mati lampu berjam-jam guys, kadang sampai bisa ketiduran gua loh nungguin lampu nyala lagi. Nah di situ gua make apa ya, Telkomsel yang kuotanya kuota biasa aja guys, maksudnya yang 70 giga gitu, 70 giga kayak gitu ya. Nah itu gue makainya boros banget, jadi kalau misalnya gue pakai yang 70 giga itu dengan harga berapa ya, harga 130-an itu gue cuman bisa ngupload beberapa video aja udah habis guys kuotanya. Nah makanya ya, karena sakingnya gue emang kuper banget, kurang update di bidang kayak gitu, di bidang internet, di bidang apalah, gue emang kurang update guys. Nah gue dengar dari salah satu temen gue, kayak katanya sih kalau pengen internetan enak itu ada Telkomsel yang Bayu, mungkin perdana itu keluarnya udah lama banget guys, cuman gue aja emang kuper ya, emang ketinggalan. Nah makanya gue mau cari kartu itu guys, mau cari kartu Telkomsel Bayu. Tadi siang sih gue udah muter di seputar Bangkalan Kota, cuman gue emang nggak dapet guys, barangnya itu emang lagi susah banget ya, di samping susah banget, katanya sih aktivasinya emang juga susah banget gitu, ribet katanya. Nah makanya gue pengen nyari di seputaran Surabaya sini guys, kalian gue ada itu lagi ada mau ke rumah saudara gua guys di daerah sini guys, mau ada perlu gitu loh. Oke teman-teman, gua mau cari di konter-konter dekat-dekat sini ya, barangkali ada, gua mau nanya sama kang konter di sini, barangkali Telkomsel yang Bayu itu masih ada apa kagak sih. Tadi sih gua dapet di Bangkalan Kota ada, cuman si yang ngejagain konternya bilang ini langsung diaktivasi di sini bisa nggak mbak? Gua bilang sih, nah dia jawab katanya sih, waduh, gue juga kurang tahu bang. Ini kayaknya ribet banget ini. Gue belum pernah ngaktivasi ini kartu sebelumnya. Terus dia nelpon sama yang punya konter, dia katanya ribet banget, harus
harus salesnya gitu yang tahu gitu katanya. Nah makanya apa, gua putusin nggak jadi beli aja, daripada ntar gua udah beli dan ngaktivasinya susah. Nah mending gua nggak apa-apa lah jauh sedikit ini, sekalian santai riding santai kayak gini. Gua nyari di sekitaran Surabaya aja guys. Nah ini kayaknya ada counter guys, barangkali ada di sini. Oke lah kita nanya aja ya. Oke kita nanya aja guys. Mas, ada perdana Telkomsel yang Bayu nggak? Mas Bayu nggak punya. Nggak punya ya? Emang lagi susah apa gimana itu? Harus online dulu. Oh, harus online? Online, beli di internet. Nanti-nanti di konter yang mana punya dulu di Tojo, sekarang nggak ada. Oh gitu, emang susah? Ini langsung di konter nggak bisa, tapi beli lewat online dulu. Oh gitu. Oke, makasih banyak ya. Oke guys, emang katanya susah banget itu kartu, dapatnya susah banget, harus apa ya, kita harus beli online gitu loh, katanya aktivasinya juga susah, ribet emang ya. Dulunya sih ada katanya si, kata si abang-abangnya, cuman sekarang udah nggak lagi guys. Oke, gua tetap nggak putus asa guys, gua mau tetap cari di konter-konter barangkali ada yang bisa langsung aktivasi kayak gitu. Barangkali ada ya. Oke okay. Nah di Telkomsel Bayu sih setahu gue, dengar dari teman gue itu ada yang paling keren banget tuh kuotanya, ada yang 2 Mbps itu harganya 150.000 guys plus unlimited, jadi kita itu selama 30 hari itu bebas banget pakai internet ya, pakai itu kuota, nggak tanpa apa ya, tanpa khawatir kuotanya tiba-tiba habis di jalan. Nah kayak gitu, makanya gue ngebet banget pengen dapetin itu kartu guys. Oke, barangkali di sini ada, kita nanya-nanya dulu guys. Pokoknya setiap konter gue jabanin dah, gue tanyain barangkali ada. Ini sih bang, ada kartu perdana yang Telkomsel Bayu nggak? Bayu bang. Nggak ada ya? Kok susah banget itu? Coba ke Graparinya. Graparinya di mana itu? Grapari itu di service centernya Telkomsel, depannya Delta. Delta, oh Surabaya. Tengah-tengah. Surabaya Tengah ya? Iya. Jam-jam segini masih buka nggak? 24 jam ya. Oh 24 jam. Kalau service centernya 24 jam, kalau mengenai penjualan kartunya saya nggak tahu. Oh iya. Mungkin kalau malam, ya? Yeah? Coba searching di Google. Saya sih udah searching, yang ngejual online sih banyak, cuman kalau misalnya diajak codian dia nggak mau. Nah katanya sih aktivasinya emang susah gitu, ribet. Saya takutnya begitu saya order, saya aktivasi di rumah itu ribet banget, dan percuma aja nggak bisa dipakai. Iya. Dulu itu ada salesnya. Salesnya yang anu yang jualin. Yang nawarin ya? Nawarin. Cuma nggak di konter-konter karena itu khusus kali. Oh, gitu. Iya. Siap. Ya makasih banyak ya. Buset dah, emang susah banget guys. Jadi menurut informasi sih emang susah banget itu ya, gue nyari sampai keliling-keliling ternyata susah banget loh guys. Gue sih ada nelpon tadi sama gue, dikasih teman kayak gitu, cuman orangnya lagi pulang kampung gitu guys, katanya dia baru ready, baru balik dia, entah itu 5 hari lagi apa 3 hari lagi, gue juga kurang tahu guys. Katanya sih, gue telpon tadi sih bilangnya gue masih di kampung bang, belum balik. Kalau pengen nunggu, tunggu aja. Mungkin beberapa hari gue baru balik gitu, bilangnya ke gue guys. Anjas. Itu makanya katanya sih, katanya yang udah make itu enak banget loh, nggak ada ngelek-ngeleknya sama sekali loh, biar kata ada yang nyambungin wifi-nya sampai 3-4 orang itu masih enak banget, nggak ada ngelek sama sekali. Nah kita coba aja sih. Wow, kayaknya nggak ada tuh.
tapi apa salahnya sih nanya kita. Oke guys, kita tanya dulu guys. Mbak, ada ini nggak? Ada kartu perdana Telkomsel yang Bayu nggak? Gak ada ya? Sedah. Sedah emang susah banget guys. Gila, gua sampai muter kesini jauh. Buset, rame parah guys, anjas. Cuman wow, Telkomsel wah, susah banget jadinya ya. Anjas, sampai segini jauhnya gue kagak dapet guys. Misi. Ada kartu perdana Telkomsel yang Bayu nggak? Bayu Telkomsel kosong. Kosong ya? Kok sampai susah banget ya? Sampai susah banget nyarinya. Emang itu nggak dijual di konter apa gimana sih? Dulu sih jual, kosong. Nggak jual sekarang. Lagi rame yang make apa gimana? Itu, lagi rame yang make? Iya, soalnya saya dari ujung sana sampai ke sini bilangnya nggak ada emang. Susah banget katanya. Iya, pasti emang susah. Kalau pengen dapat di mana ya kira-kira ya? Kurang tahu juga ya, tapi dari salesnya nggak ada. Oh, dari salesnya udah nggak ada? Oke. Oke, makasih banyak mas ya. Iya. Emang terbukti banget guys. Buset, anjas. Gua sampai ke sini-sini, setiap ada konter gue berhentiin, emang susah banget gue nyarinya. Anjas. Sebenarnya sih gue masih penasaran aja sih. Gue masih penasaran aja, barangkali gue masih ada rezeki untuk malam ini guys. Kalau emang beneran gak ada, gue zong malam ini. Ah, ada konter gede, gue pengen nanya dulu di situ. Ada konter gede, barangkali ada. Oke, semrawut di sini jalannya, guys. Oke, kita nanya dulu di sini, guys. Permisi. Ada kartu perdana Telkomsel yang Bayu nggak di sini? Ini kartu perdana Telkomsel kan ya, ada yang 10.000. Yang Bayu. Yang Bayu. Iya. Oh, kartu perdana Bayu. Ah. Semoga aja ada guys. Gua biar nggak nyesel aja sih. Gua riding jauh-jauh ke sini malah nggak dapet sama sekali. Buset dah. Konyol banget dah kalau sampai sejauh ini riding ke sini gua nggak dapet guys. Semoga aja ada. Kosong. Set dah. Ya, masih banyak ya. Gila. Sedah, sampai nggak dapet juga guys. Kayaknya gue bakal putus asa nih untuk malam ini, untuk memburu Telkomsel Bayunya. Emang susah banget sih, kata si mbak-mbaknya, susah banget sampai konter segede ini di sini nggak ada guys. Oke lah, kita lanjut riding guys.
hack you man, anjas. Gak dapet guys. Gila, gila itu pengajar banget. Kompe bisa gak ada kayak gitu ya. Itu gimana ya? Smart friend. Nah, smart friend unlimited. Kebanyakan sih smart friend di sini, guys. Kalau untuk Telkomsel mah kayaknya susah banget. Sedah, susah banget anjas. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk videonya ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share untuk videonya guys. Karena gue masih mau mampir ke rumah saudara gue. Nanti gue bakal lanjut riding nyari itu perdana lagi guys. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar teman-teman itu dapat notifikasi dari video-video gue selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.